Welcome to Dataran Bangkuka. Celat di pitas. Saya mau cek bilik dulu. Cek bilik. Wah, baru turun nih guys dari kota blok. Kita mau ke pitas. Dinda Celat and Restaurant Dataran Bangkok Pitas. Diresmikan oleh Datu Sri Panglima Musa Haji Aman. Tempat guys, Indah Celat di Dataran Bangkoka. Oh, kita coba memancing dulu guys di sini. Dataran Bangkoka. Oh, banyak guys, sini ada celat seperti ini di atas air. Dia punya bayaran untuk celat ini adalah 130 satu malam. Ya, tambah film tuh. Astaga. Kita berada di sini Indah Celat. Di Pitas guys, Teluk Dataran Bangkoka. Kita beli pancing dulu guys. Mau try memancing di sini. Nggak tahu ada ikan. Yes. Ini ada gerai-gerai juga untuk membeli mata pancing. Pakai. Ada koridor kan di luar? Ya, itu lah. Oh, ada beranda. Di luar di sana, boleh masuk ya? Oh. Ada beranda. Oh. Mungkin ini tandas. Sini lah, sini lah. Boleh sini. Enam lah kan. Boleh menghulur banyak pancing. Teruskan perjalanan untuk masuk di bilik guys. Inilah tempatnya nih. Tinggal celat. Ini macam mana tempat tinggal di sini? Inilah tempatnya guys. Indah Celat Pitas. Kita tidur di atas air nih. Tidur di atas air. Jadi, oke ya. Ini kita punya tempat daftar. Kami mau rasa dulu tinggal di sini ya. Terima kasih. Oke, okay, okay, dan ini laluannya nih di atas air nih. Dan sini banyak rumah-rumah yang telah disediakan untuk para pengunjung. Nomor 16. Oh, pada angin guys. Kena buka itu pintu. Oh ya. Jadi kau pilih lah di mana kau mau pilih. Mau di kecil kan? Mau di bawah. Rupanya beginilah guys, dia punya keadaan view-nya. View-view seperti ini. Nanti malam kita memancing guys di sini. Celat kita. Oh, hebat ini tempat guys. Ada seperti ini.
kelihatan. Inilah keadaannya guys, celet, kita celet di tas. Banyak bilik-bilik boleh disewa. Jadi apa perasaannya tinggal di kampung air? Tidak ada perasaan. Tidak ada perasaan. Ya, apa kata? Ada pertanyaan tadi? Iya, enggak ada. Enggak ada, aku bertanya lain orang. Ya, maksudnya kalau kita mau anu itu mau masuk situ yang bisa. Woi, kalau di sini pula? Ya, di sini. Di mana nih? Sudah celeh menikmati keindahan alam. Di mana? Pitas. Di Pitas. Oh. Di Pitas, guys. Oh, ya ada laut lah. Wuh, ada laut rupanya ini celeh. Astaga, indahnya panorama. Ada perahu-perahu di sana, guys. Wuh, ada perahunya. Mereka sedang melakukan aktiviti di laut, guys. Memancing. Memancing, guys. Mungkin orang menyelam ini, guys. Menyelam. Orang punya perahu, tidak orang. Nah, orang menyelam ini. Tengok orang di bawah-bawah nih, cari ikan. Di batu-batu. Ada lagi perahu mau keluar nih. Menyelam pada orang nih, guys. Kepala hitam-hitam tuh. Nah, ini satu ada engine boat lah. Ada ikan di bawah ini, orang pergi tangkap. Inilah panoramanya guys di Indah Celet. Indah Celet di Teluk Bangkoka, dataran Bangkoka. Restoran. Restoran. Sampai jam berapa nih? Oh iya kak. Oh. Jadi kalau mau makan mau booking sedang ataupun nanti makan baru booking. Oh. Oke. Okay. Nanti lah. Oh, ini tinggal dulu. Ada Den. Ikan apa? Ikan yang ini. Ada juga ikan sembilang macam ni. Sembilang lumut kan? Ya. Bila kita mancing dari tengah deh. Tapi mau ada batu deh. Iya kan? Dalam ini kan? Ya. Punya pertanian. Ya pertanian. Pertanian mana? Kita perlu bikin. Ada tu. Kita dari mana aja? Kami ngam-ngam ada sini urusan kerja di Pitas besok. Di mana jalannya? Sendiri. Dari bawah. Dia kira kepala sejat. Kalau kita mancing kira kepala apa? Berapa? Satu hari pun boleh lah. Kalau macam kita menginap sini, ya.
pegang tuh. Seafood kah? Seafood. Oh. Nasi goreng seafood kah saya kamu tak? Sayur. Sayur, kamu minta? Sayur apa? Sayur manis. Sayur manis, sos tiram. Sos tiram berapa? Sos biasalah. Ayo. Kuah tombak, kalau tidak kuah tombak bagi dan kecil itu. Lemon soy panas panas. Ini sekali lah guys, kita berada di dataran Bangkok lah. Di bagian apa ini? Indah Celet. Di Pitas 16. Oh, ini kali lah minum susu kelapa. Susu kelapa kan ya? Susu nai. Kelapa nai. Kelapa nai. Ya, oh, Bapak Donald Den. Apa kau tinggal tuh Den?
Oh, tinggal rumah. Apa? Kami tidak boleh tinggal. Woi, sana ada semendak. Apa kamu makan tuh, guys? Hai. Di siring laut ketemu ini. Oh. Di tengah laut tuh, guys. Unik kali lah, guys. Dengar kau bunyi-bunyi ombak. Unik kali lah. Hujan lagi, Zoom. Gambar. Seafood pak. Apa ini? Ada spring oh. Kan. Ada sayur manis oh. Oh ini seafood oh. Ada udang oh. Sama soto. Ini kali baru lah di sering laut. Aku di laut pun jumpa ayam juga. Ini kali lah guys. Ada posok ya. Woi, ayam besar ayam ni. Ada pulau ayam di tengah laut. Pagi guys, Indah Celet, di Pitas, Dataran Bengkoka guys. Kita try dulu cari ikan. Inilah hulur kita pancing guys, pancing hulur saja ini guys. Nampak tak ikan guys, coba. Ada ikan guys, ikan rumahan. Nah, kalau ikan mamatuk ini, ada juga bikin sup. Oh, jadi inilah keadaannya guys di Indah Celet Teluk Marudu, nah, di dataran Bangkoka. Oh, di sana banyak bagang guys, bagang. Ini kali guys, sinilah tempatnya nih guys, nampakkah? Nah, ada dia punya restoran, ada restorannya guys. Ya belum buka lagi, belum buka. Sini guys, restorannya. Oh. Bagang guys, masih ada lampu bagangnya di pesisiran Teluk Marudu nih guys. Sana pun ada kapal berlayar guys. Teluk Marudu, dataran Bangkoka, Indah Celet. Ini untuk apa ini tiang-tiang nih? Yang rumah. Nah, situ lah guys. Ini sekarang ini guys di tengah laut nih guys. Tapi nggak tebingnya, jauhnya di sana. Dia duduk di laut ini guys. Ini rumah. Duduk di atas laut. Kalau tebingnya sana jauh. Bilang sembarang. Ceng nih. Janganlah kau birak sembarang. Kau ah, kucing hitam, barang saya kau birak. Ayo, miau. Apa kau birak?
Kucing di celet ini guys, tidak pandai cari tandas. Oke guys, inilah bilik di Indah Celet di Pitas, di dataran Bongkoka juga. Oh, ada tilam guys, 3 tilam ada ekstra di sini. Ada 2 lagi di sini hasil. Guys, jadi harganya guys 150. Apa perasaan tidur sini semalam? Oke gak guys? Oke. Ini apa sih? Ini abang mana nih? Sosok ini oke gak? Oke. Apa tempat ini? Pakaian. Tinggal kita mau jalan gitu. Jadi ada ikon guys. Inilah kemudian. Boleh tahan ini channel. Oke guys, lanjut. Kau doa lah sama selesai kak. Kak, doa sama si selesai lah. Nanti si kaya ini nampak dah habis. Selesai lah. Hutan juga dorong buat pengembang. Kayu apa dong? Kupang. Kalau di tampi-tampi ini sudah dorong buat mandi, tempat mandi-mandi. Kau ingat kan di tampi-tampi ini? Good morning. Kita di mana ini guys? Nah, inilah guys di Indah Celet di dataran Bongkoka Pitas. Wah, ini dia punya kemudahan guys, ada restoran dan juga ada penginapan. Di sini guys ada pantai-pantai, nampak kah itu boat guys? Ada boat guys. Ini kali lah. Jadi sini boleh memancing guys, malam kami memancing. Ada ikan lah kecil-kecil guys, syukurlah untuk lauk panas-panas. Ini kali ini guys. Kita berada di udang guys, udang gala terpasar di Asia. Ini kali lah udang gala. Inilah udang yang paling besar guys, 1 tahun pun tidak habis makan nih guys, biar 1000 tahun pun tidak boleh habis guys, besar ikannya guys, bayi udangnya. Inilah udang gala guys. Woi, dia punya janggut pun panjang guys, panjang. Lawan matahari.